Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan semoga kalian semua dalam perlindungan Allah. Anak-anak, kali ini pelajaran BTQ kelas 5, Ibu akan membahas tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Yuk. Yuk kita berdoa bersama, baca basmalah dan sambil mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Baik anak-anak, pelajaran 1 hukum bacaan nun mati atau tanwin ini bertujuan agar siswa mampu menyebutkan huruf-huruf ikhfa dengan benar, kemudian siswa mampu mengucapkan lafaz ikhfa dengan tepat, dan siswa mampu membaca ayat Al-Quran yang mengandung bacaan ikhfa dengan benar. Baik, anak-anak, kalian simak ya. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Jadi, ikhfa adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 15 huruf, yaitu huruf ta, fa, jim, da, za, zai, sin, shin, sod, dof, po, zo, kof, fa, dan kaf, maka dibaca dengung atau samar-samar sesuai dengan huruf yang dihadapinya. Baik anak-anak, ini adalah contoh bacaan ikhfa. Kalian simak ya. Yang pertama, nun mati jika bertemu huruf sa, maka dibaca mafakulat, mafakulat. Kemudian jika nun mati bertemu dengan huruf jim atau ja, maka berbunyi minju, minju. Kemudian jika nun mati bertemu dengan huruf zai atau za, maka bunyinya manzakaha, manzakaha. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika nun mati bertemu dengan huruf za, kalian lihat contohnya, fa'anzartukum, fa'anzartukum. Kemudian jika nun mati bertemu dengan huruf sa, kalian lihat contohnya, min sijil, min sijil. Lalu jika nun mati bertemu dengan huruf sya, lihat contoh berikutnya, min syarri, min syarri. Kemudian jika nun mati bertemu dengan huruf so, ya, lihat contoh berikutnya, ang solatihim, ang solatihim. Ya, kalian lihat perubahannya. Nun mati bunyinya berubah menjadi huruf ng, ya. Kemudian contoh berikutnya, nun mati bertemu dengan huruf do. Kalian lihat dan kalian perhatikan cara membacanya. Nun mati bertemu dengan huruf do. Contohnya, min bori, min bori. Ya. Kemudian berikutnya nun mati bertemu dengan huruf do. Kalian lihat bagaimana cara membunyikannya atau cara membacanya.
Afala yandurun, afala yandurun. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir huruf fa, jika nun mati bertemu dengan huruf fa, maka bunyinya seperti min fadli. Di sini nun mati berubah bunyinya menjadi huruf ng ya. Jadi samar-samar. Nah, kalian bisa mengulanginya dan bisa memperhatikan kembali. Baiklah, kita lanjutkan ya. Bagaimana membunyikan bacaan ikhfa jika tanwin bertemu dengan huruf ikhfa? Ya, kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik. Yang pertama, jika tanwin bertemu dengan huruf fa, contohnya jami'a thumma, jami'a thumma. Kemudian jika tanwin bertemu dengan huruf ja, hubban jamma. Kemudian jika tanwin bertemu dengan huruf zai atau za, yauma idzin zurqa, yauma idzin zurqa. Kemudian jika tanwin atau kasrah ta bertemu dengan huruf za, contohnya kullu nafsin dha'iqah, kullu nafsin dha'iqah. Jika tanwin bertemu dengan huruf fa, contohnya siratan sawiyyah, siratan sawiyyah. Berikutnya jika tanwin bertemu dengan huruf sya, contohnya jabbaran syaqiyyah, jabbaran syaqiyyah. Berikutnya jika tanwin bertemu dengan huruf sa, bagaimana contohnya saffan saffa, saffan saffa. Nah, seperti itu cara membaca dan membunyikan bacaan ikhfa ya anak-anak. Kemudian jika tanwin bertemu dengan huruf dho, contohnya adalah kuwatin dho'fa, kuwatin dho'fa. Berikutnya jika tanwin bertemu dengan huruf dho, contohnya zillan dholila, zillan dholila. Kemudian terakhir jika tanwin atau dhamma ta'in bertemu dengan huruf fa, wa kullun fiha, wa kullun fiha. Nah, seperti itu cara membunyikan bacaan ikhfa. Apakah kalian sudah memahami? Kalau kalian sudah paham, maka kalian bisa langsung mempraktikannya di rumah dengan bacaan yang benar. Ya, selamat mencoba ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pertemuan kita kali ini telah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bertemu kembali dan kalian masih tetap semangat dan sehat ya. Ayo kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian telah sama-sama menyimak dan telah membaca doa penutup. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan dipertemukan kembali. Salam sehat, salam semangat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.